Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Baik, hari ini Mr. Bonar akan memberikan materi lanjutan mengenai perkenalan aplikasi Inkscape ya. Nah, kali ini kita akan belajar menggunakan tool-tool pada aplikasi Inkscape yaitu tool shape dan tool color. Nah, silakan ikuti Mr. Bonar Ya. silahkan eh, silakan kalian buka aplikasi Inkscape-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti aplikasi Corel Draw ya. Kalau kalian tahu aplikasi Corel kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan mencoba menggunakan tool kotak ini ya. Tool rectangle ya. Ini adalah shape bentuk. Nah, silakan kalian klik. Nah, di sini klik lalu buat kotaan eh, di tengah sini boleh atau di mana juga boleh. Nah, kita buat kotakan seperti ini. Lalu, kita rubah warnanya menggunakan color di sini. Nah, di bawah sini adalah beberapa color atau warna. Di sini ada yang warna kontras merah, ada yang kuning, ada yang hijau dan biru. Nah, di sini adalah warna soft ya, seperti warna pastel di sini ya, di belakang sini. Baik, silakan kalian rubah-rubah saja warnanya. Nah. Silakan klik warna apa yang ingin kalian uh, cari. Mister akan merubah warna menjadi merah. Nah, seperti ini, klik saja. Lalu biru juga bisa, pink juga bisa, kuning juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat shape bulat ya. Di sini ada shape bulat. Silakan kalian klik circle ini ya. Nah. Seperti ini. Nah, kenapa ini tidak bisa bulat ya, simetri ya? Tidak bisa simetri. Silakan kalian pencet shift pada keyboard kalian, pencet shift, lalu tarik. Atau bisa pencet control ya, karena di uh, keyboard Mister menggunakan iMac, jadi menggunakan command seperti ini. Oke, seperti itu atau menggunakan ALT. Nah, kalau di keyboard kalian bisa menggunakan ALT. Mister menggunakan Control kont ya di sini keyboardnya tulisannya Control juga bisa. Nah silakan dicoba sendiri menggunakan keyboard kalian ya. Pencet uh, uh, ALT lalu uh, tarik saja menggunakan mouse. Nah. Setelah itu juga e, merubah warna juga bisa menggunakan color di sini ya rubah saja warnanya bisa seperti ini. Ini juga mau dirubah warnanya juga bisa. Silakan diklik atau diseleksi satu-satu ya seperti ini. Oke seperti itu. Nah lalu Mr. Bonar ingin merubah bentuk kotaknya ini menjadi e, persegi panjang ya menggunakan di sini ada tool namanya edit path ya. Nah, ini silakan diklik, lalu di sini klik. Nah, dia akan tampil pad-nya. Pad itu seperti apa? Nah, di sini ada kotak kecil ini namanya pad. Ini juga pad. Nah, pad ini bisa untuk mengatur uh, sisi-sisinya. Silakan diklik saja. Nah, Mister mau persegi panjang seperti ini atau uh, seperti ini juga bisa. Nah, untuk yang pad bulat ini, ini fungsinya untuk membuat lingkaran ya. uh, Sudutnya menjadi uh, melingkar ya. Seperti ini, contohnya klik ya, seperti ini ya. Baik, itu tadi adalah materi uh, tentang membuat shape pada aplikasi Inkscape. Nah, mister akan memberikan tugas. Silakan nanti uh, dikerjakan uh, menggunakan aplikasi Inkscape-nya. Baik, itu dulu dari Mister Bonar. Kita akhiri bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.